Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kamu Genius. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara mudah mengingat rumus gerak melingkar. Oke okay, ya, tapi ini ada syaratnya teman-teman. Biar gampang diingat, syaratnya adalah teman-teman harus sudah menguasai dulu gerak lurus. Nah yang pertama saya akan mulai pada begini. E, pertama kita punya besaran ya, besaran nah besarannya kemudian ini adalah gerak uh, lurus ya kemudian yang ini adalah gerak melingkar oke jadi kita akan membuat padanan sebenarnya teman-teman jadi kalau teman-teman sudah jago gerak lurus pasti gerak melingkar akan sangat mudah sekali gitu ya maksud saya jadi besaran yang pertama itu adalah perpindahan ya perpindahan nah pada gerak lurus, perpindahan itu dinyatakan sebagai S, ya, satuannya adalah meter. Sementara pada gerak melingkar itu, perpindahan posisi itu dinyatakan dalam bentuk teta, ya, satuannya adalah radian, teman-teman. Oke, itu ya, jadi kalau gerak lurus S, kalau gerak melingkar teta, kemudian yang kedua, kalau di gerak melingkar, eh, sorry, saran yang kedua itu adalah kecepatan, gitu ya kecepatan ini simbolnya adalah V, satuannya meter per sekon. Kalau di gerak melingkar itu kita pakai simbol omega ya, satuannya radian per sekon. Oke, teman-teman. Ya, kita lanjut lagi. Lalu percepatan, ya. Percepatan kalau di gerak lurus percepatan itu kita kasih simbol A, satuannya meter per sekon kuadrat. Tapi kalau di gerak itu namanya alfa ya. Satuannya radian per sekon kuadrat. Oke teman-teman. Lalu yang terakhir adalah waktu ya. Waktu. Kalau di. Um, bentar dulu ya. Kalau di gerak lurus waktu kita kasih simbol T gitu ya. Satuannya sekon. Kalau di gerak melingkar. Satuannya adalah. Sama juga T kon. Jadi sebenarnya ini ya teman-teman padanannya di sini. Jadi sebenarnya yang harus diingat aja, gitu. Nah, kayak saya nggak mau berlama-lama, langsung aja uh, rumus-rumusnya gitu ya pada gerak lurus dan gerak melingkar. Jadi saya tulis di sini ya gerak uh, lurus, ya. Nah, terus di sini gerak melingkar, gerak melingkar. Oke, jadi yang pertama kita kan punya rumus tentang e, GLB ya gerak lurus itu s sama dengan v kali t. Nah kalau di gerak melingkar s nya itu adalah teta gitu ya teta sama dengan v itu padanannya dengan omega berarti omega kali dengan t. Nah begitu teman-teman sebegitu mudahnya gitu ya terus untuk yang GLBB ya ini berarti di sini namanya GMB ya gerak melingkar beraturan kita di GLBB ya itu punya tiga rumus ya teman-teman sorry ini gambarnya kurang kelihatan GLBB oke okay. kita punya tiga rumus yang pertama V sama dengan V0 plus AT Nah, kalau digerak melingkar kita harus membuat penyesuaian v itu pada nenek omega, gitu kan ya, berarti omega sama dengan omega 0, tambah a itu alfa, ya, berarti alfa kali dengan t-nya tetap, berarti t, begitu ya teman-teman. Terus, yang selanjutnya, rumus v kuadrat, ya, v kuadrat sama dengan... V0 kuadrat tambah 2 A Maka kalau di e, gerak melingkar, omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat tambah 2 A kali S. Nah, gitu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir. Oke, okay, yang terakhir di sini. E, S sama dengan S0 tambah V0 T tambah setengah T kuadrat gitu ya. Nah, kalau di gerak melingkar ini menjadi teta sama dengan ini S menjadi teta 0 tambah omega 0 ya, V-nya jadi omega kali T tambah setengah A-nya jadi alfa, alfa T kuadrat. Nah, udah teman-teman ya, gitu aja. Ini adalah gerak melingkar berubah beraturan. Oke, gitu aja. Jadi selanjutnya nanti kita akan latihan-latihan tentang GMB dan G GMBB ya, biar lebih paham lagi. Jadi kita cukup melakukan transformasi gitu ya. Ini saya sebutnya transformasi lah. Transformasi besaran ya, besaran sesuai dengan tabel yang ini teman-teman. Tabel yang ini. Oke, semoga videonya membantu. Sampai ketemu lagi. Bye bye.